Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat atau UPKD LPM Cipta Mandiri Kecamatan Jati Agung menggelar rapat akhir tahun atau RAT. Kedua laporan tutup buku KSP UPKD LPM Jati Agung tahun buku 2021. Di Gedung Serbaguna Sati Desa Margorojo, Sabtu, 12 Februari 2022. Ketua UPKD LPM Cipta Mandiri Jati Agung Faisal Wahyudin mengatakan, dalam rat itu pihaknya melaporkan hasil kegiatan, baik pengelolaan maupun kegiatan keuangan kepada anggota dan masyarakat. Jadi yang berkaitan dengan laporan semua disajikan dari awal sampai akhir tahun, agar anggota dan masyarakat mengetahui kegiatan dan pengelolaan keuangan UPKD LPM Cipta Mandiri, serta hasilnya diberikan ke anggota. Untuk tahun ini berhasil surplus ataupun SHU UPKD LPM mencapai 1 miliar 101 juta rupiah, mengalami peningkatan sebesar 10% dari tahun 2020, serta melampaui target yang cukup signifikan. Program-program yang sesuai dengan tema UPKD LPM Cipta Mandiri, yakni koperasi bermanfaat untuk anggota dan juga masyarakat. Tahun sekali ya, jadi kami selalu mengadakan rapat anggota tahunan yang tujuannya adalah menyampaikan hasil pengelolaan baik kegiatan bidang usaha maupun kegiatan keuangan ya. Jadi di situ kami sajikan seluruh dari awal tahun sampai dengan akhir tahun Desember itu selalu kita sajikan berkaitan dengan laporan agar anggota ataupun masyarakat juga tahu kegiatan-kegiatan kami, kemudian pengelolaan keuangan, hasilnya pun kita berikan ke anggota juga. Tahun ini alhamdulillah surplus ataupun SHU kita ya UPKD LPM Cipta Mandiri ini mencapai 1 miliar 101 juta. Alhamdulillah meningkat dari tahun 2020 kemarin ya. Meningkat sekitar 10% pendapatannya. Targetnya alhamdulillah melebihi target kita 980 juta tapi alhamdulillah di tahun ini kita bisa meningkat lumayan signifikan. Sesuai tema kita yaitu koperasi bermanfaat untuk anggota dan juga masyarakat. Jadi tadi sudah kami berikan secara simbolis ya, dana sosial yang akan kita salurkan melalui desa, kemudian ada juga dana pembinaan ataupun dana untuk peningkatan kapasitas masyarakat ya, saat ini akan kita berangkatkan ataupun kita biayai untuk studi banding pemerintah desa ataupun kepala desa ke desa yang memang berpotensi untuk kita cari tambahan ilmunya ya. Itu. Kemudian pada kesempatan kali ini UPKD LPM memberikan dana stimulan ya untuk pengurus kelompok yang memang rumahnya sangat tidak layak itu senilai 10 juta ya. Karena memang kondisinya memprihatinkan itu kami berikan kepada pengurus kelompok. Tahun ini untuk bedah rumah memang apa namanya kita satu unit ya. Karena memang ini di luar kesepakatan seperti yang tahun lalu. Kalau tahun lalu kita tahun 2020 itu kita berhasil memberikan 21 bedah rumah untuk masyarakat Jati Agung setiap desa satu itu sudah terlaksana. Sementara penerima bantuan stimulan bedah rumah Dewi Purwanti yang sudah 6 tahun menjadi anggota dan pengurus KSP Desa Karangrejo menyampaikan terima kasih atas perhatian UPKD LPM Jati Agung kepada anggotanya. Mulai 2015. Dari desa mana? Desa Karangrejo.
Dimas Febiansa, Saburai TV, Lampung Selatan.